sebuah lagu alamate anak soleh, karena putra-putri SMP Negeri 3 adalah putra-putri yang soleh-solihah. Tepuk tangan SMP Negeri 3 Surabaya, putra-putrinya soleh-solihah. Alamate anak soleh. Thank you.
untuk SMP Negeri 3 Surabaya, putra putrinya soleh solihah. Allahumma, Allahumma. Anak-anak, juga para bapak ibu guru yang kami hormati, memperingati Maulidur Rasul, Maulidur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wujud kecintaan kita kepada baginda Nabi, kepada utusan Allah, kepada sosok yang harus kita teladani, kepada sosok yang kelak kita harapkan syafaatnya nanti. Betul? Betul. Coba anak-anak, cinta kepada Rasulullah itu bagi anak-anak SMP Negeri 3 Surabaya cinta nomor berapa? Cinta nomor berapa? Cinta nomor berapa? Satu atau dua? Dua atau satu? Yang pertama cinta kita kepada siapa? Kepada Allah. Yang kedua cinta kita kepada Rasulullah. Yang ketiga kepada siapa saya? Kepada orang tua. Setelah orang tua, kepada guru-guru kita. Setuju? Dulu waktu anak-anak sekolah di TK, di SD, ada lagu satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta orang tua, satu-dua tiga sayang semuanya, satu-dua tiga jalan masuk surga, satu-dua tiga jalan masuk surga. Yang mau surga angkat tangan. Bukan tangan satu, tapi dua tangan. Berarti semuanya calon-calon penghuni surga. Allahumma. Yang bisa menyanyikan lagu seperti tadi sambil kita mengenang masa TK SD kita, coba siapa? Satu-satu aku cinta Allah. Siapa yang bisa? Siapa yang berani? Yang berani. Ini menanamkan mental, mental yang positif. Siapa yang berani? Sini, ini panitia ya. Enggak apa-apa, siapa? Ayo. Siap? Ya, siap. Kita kasih mic. Ini kelas berapa? 7, 8, 9. Kelas 9. Yang sebentar lagi mau lulus ya sayang ya. Nah, coba. Menghadap ke sana. Ini adik-adikku semua berarti ya. Nah, coba ini kakak yang baik, kakak yang akan memberi contoh baik kepada adik-adiknya. Satu-satu aku cinta Allah. Bahasanya cinta ya. Dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta orang tua, satu-dua tiga jalan masuk surga. Jalan masuk surga, oke? Okay? Coba diulang. Potong separuh. Ini uang sakunya anak SMP berapa uang sakunya sekarang, Jay? 10.
cowoknya waduh. Berapa kamu 10 uang sakunya? Uang sakunya berapa? 10.000 berarti ini 3 kali uang saku hadiah karena berani. Nanti yang laki harus berani ya sayang ya. Ini uang ini namanya uang berkah karena uang yang didapati di majelis salawat, di majelis zikir, di majelis taklim yang insya Allah menjadi berkah. Uang ini akan menarik rezeki yang lain insya Allah kelak menjadi pengusaha yang muslimah, yang muti'ah, taat beribadah kepada Allah. Allahumma amin. Hadiah untuk Anda. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Allahumma salli ala Muhammad. Anak-anak kita ngaji banyak hal, nanti setelah kajian ada pertanyaan-pertanyaan dan tentu yang bisa jawab dapat hadiah. Mau hadiah? Mau hadiah? Anak-anak SMP Negeri 3 Surabaya adalah anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang punya cinta, dan cinta itu tidak cukup kata, cinta itu tidak cukup lisan yang bicara, tapi harus ada bukti nyata yang kita punya. Setuju? Setuju? Kalau cinta hanya kata-kata, itu bukan dinamakan cinta sejati. Tapi cinta sejati selalu butuh bukti, dan kita harus punya. Betul, betul, betul. Maksudnya cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau cinta kepada sesama perlu bukti tidak? Apa sih buktinya? Oh, ternyata anak-anak tahu buktinya cinta kepastian katanya, betul? Kepastian apa ini? Kepastian, kesungguhan, yang keseriusan, yang tidak untuk mainan. Tapi itu nanti saatnya kalau anak-anak sudah seperti Bu Hajah Yulia, bukan hanya S1, tapi kelak anak-anak bisa sampai ke doktor dan kemudian profesor, perempuan, laki-laki yang hebat, yang berilmu dan berakhlak. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Anak-anak, cinta kepada Rasulullah adalah cinta yang harus kita punya sebagai umat yang punya harapan besar kepada beliau. Siapakah Rasulullah dan kenapa sampai kita adakan acara seperti ini, sampai ada penyambutan yang ketika kita mendengarkan setelah ada kata-kata mahallul qiyam, kita berdiri semua, kita sambut hadirnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau secara kasat mata memang kita tidak lihat, tapi yakinlah bahwa ketika salawat itu dibaca, Rasulullah hadir di majelis itu dan mendoakan kita insyaallah keberkahan yang akan kita dapatkan bersama. Allahumma, Allahumma. Rasulullah adalah, kalau dalam Al-Quran ada ayat yang insya Allah anak-anak bisa melafalkan sampai satu ayat. Bunyai yang baca, anak-anak mendengarkan. Tentu nanti yang bisa menirukan, saya kasih hadiah untuk Anda. Saya baca ayat itu, anak-anak mendengarkan, setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Lepaskan alakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir.
satu ayat yang kita sering mendengarnya, yang kita juga sering membacanya. Siapa di antara putra-putri SMP Negeri 3 yang hafal ayat itu? Angkat tangan. Coba siapa? Siapa yang hafal dengan ayat itu? Sudah, kalau seayat enggak hafal enggak apa-apa, sepotong aja. Iya, sampai uswatun hasanah aja. Coba siapa yang hafal? Ya sini sayang. Oh, terima kasih adik. Ya, ini kelas 8. Iya. Coba ada menit. Dibaca saya. Dihafal. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana uswatun hasanah. Laqad kana lakum. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Coba. Lupa ya. Lalu, tidak apa. Kamu ini ya, gemetaran ya. Iya, tidak apa. Kamu di sini aja, karena keberanianmu itu sudah luar biasa, yang tentu akan mendapatkan satu penghargaan. Tepuk tangan, siapa namanya saya? Rafkan, ya kan? Rafkan, ya. Sekarang Rafka. Coba sekarang cewek. Sini sayang. Ah, tepuk tangan untuk cewek cantik SMP Negeri 3 Surabaya. Rafka kelas 8 ya tadi ya. Yang ini kelas berapa sayang? Kelas 7 tadi. Nah, ini adik kelas ya. Coba. Enggak semua enggak apa-apa, sepotong aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Subhanallah. Tepuk tangan. Benar bacaannya. Benar. Ini namanya sepotong ayat. Bukan satu ayat, tapi sepotong ayat. Tapi itu benar. Keduanya dapat hadiah karena bisa baca Quran tidak semua orang. Betul? Anak-anak bisa baca Quran semuanya? Bisa ngaji semuanya? Luar biasa. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Tentu hadiahnya yang lancar sama yang belum, enggak sama ya. Yang belum dapat hadiah. Ini uang berkah yang insya Allah kalau disimpan akan menjadi jalan keberkahan rezeki di tempat lain di masa yang akan datang. Terima kasih. Disimpan, enggak dibelikan, karena ini nilainya sedikit tapi keberkahannya yang tinggi. Ini untuk kamu. Terima kasih. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk putra putri SMP Negeri 3 Surabaya. Tepuk tangannya yang keras. Tepuk tangannya yang keras. Terima kasih. Ada yang ganteng, pinter, ayu. Alhamdulillah. Anak-anak, ganteng ayu itu relatif. Tapi kalau akhlak yang menghiasi, laki-laki lebih terlihat tampan, perempuan akan lebih terlihat cantik dengan akhlak yang mulia. Maka kalau kita kaji, kalau kita mengaji, dan kenapa SMP Negeri 3 Surabaya di bawah pimpinan kepala sekolah yang cantik, beliau adalah Ibu Hajah Yulia. Tepuk tangan untuk Ibu Hajah Yulia. Beliau adalah sahabatnya saya. Beliau adalah teman saya yang sama-sama kita menunaikan ibadah haji di tahun 2009 yang lalu. Semoga menjadi persahabatan yang istiqomah, persahabatan dunia akhirat. Allahumma. Wajah Yulia cantik, betul? Cantik. Terus punya iPhone 1 cantik atau tampan? Berarti jadi sahabat cocok tidak? Sahabat yang dunia akhirat. Anak-anak, cinta kepada Rasulullah harus kita buktikan. Bagaimana membuktikan cinta itu? Kita harus kenali, kita harus sayangi
kita harus cintai. Karena dengan cinta, maka pengorbanan apapun menjadi tidak terasa. Cinta itu punya kekuatan yang tinggi, berat akan terasa ringan, jauh akan terasa dekat, sulit akan terasa mudah kalau kita sudah cinta. Maka cinta kepada Rasulullah, kita kenali dulu siapa Rasulullah. Rasulullah adalah utusan Allah. Rasulullah adalah nabi akhir zaman, nabi rasul yang termulia, yang umatnya adalah umat yang paling mulia, dan nabi rasul yang amat cinta kepada umatnya, yang amat berat terhadap umatnya. Dan karena itu umat seperti kita, saya, bapak ibu guru, anak-anak semuanya, begitu cintanya Rasulullah kepada umat. Sampai di akhir masa beliau, siapa yang disebut, siapa yang diberati, siapa yang sangat menjadi beban buat beliau, dibelani, diilingi, diaboti umatnya. Dan itulah kita. Maka apa makna cinta yang kita punya kepada beliau? Kalau sudah kita punya cinta yang kuat, maka semua perintah akan dilaksanakan dan semua larangan pasti akan ditinggalkan. Rasulullah itu siapa? Beliau adalah uswatun. Beliau adalah uswatun. Apa uswatun hasanah saya? Teladan yang baik. Sosok yang paling mulia, manusia yang paling sempurna di dunia ini, mulai zaman Nabi Adam sampai manusia yang paling akhir, Rasulullah adalah manusia sempurna. Kalau kita umat tidak ada yang sempurna, pasti kita punya kelebihan, tetapi kita pasti punya kekurangan. Betul? Betul? Makanya anak-anak, kalau Rasulullah begitu cinta kepada umatnya, begitu berat kepada umatnya, hingga sampai beliau mau wafat pun, siapa yang difikirkan adalah umatnya. Maka umat yang ngerti, umat yang mencintai, akan selalu membuktikan cinta itu. Lantas apa bukti cinta kepada Rasulullah? Halo? Assalamualaikum. Apa bukti cinta kita kepada Rasulullah itu apa coba? Apa saya? Satu, bersolawat. Luar biasa, setuju, betul. Bersolawat, betul ya? Bersolawat berarti selalu menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang cinta pasti ingin selalu menyebut namanya, betul? Mau makan, teringat padamu. Itu kalau orang cinta, betul? Mau tidur, teringat padamu. Mau apapun. Orang kalau cinta itu, anak-anak pernah jatuh cinta? Pernah jatuh cinta? Pernah jatuh cinta? Kamu sudah balik belum? Sudah balik belum? Laki-laki sudah pernah mimpi? Mimpi apa? Mimpi apa? Orang itu kalau cinta selalu ingin menyebut namanya. Berarti bersolawat adalah tanda cinta kita kepada Rasulullah, setuju? Anak-anak senang bersolawat? Setiap apa coba? Bersolawat itu setiap apa? Setiap waktu pasti kita bersolawat. Karena dalam sholat, bacaan sholawat termasuk rukun sholat yang harus kita penuhi, betul? Pada saat apa coba anak-anak? Pada saat kita bertahiyat, pastilah nama Nabi Muhammad akan kita sebut di dalamnya. Apa cukup dengan bersolawat cinta itu dibuktikan? Apa cukup kira-kira? Ada bukti lain yang harus kita punya. Ita'atuh
saya, taat dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Jadi tanda cinta itu kalau disimpulkan singkat aja, taat dan bersolawat. Apa? Taat dan bersolawat. Taat itu artinya apa? Menjalankan semua perintah-perintahnya, meninggalkan semua larangan-larangannya. Maka anak yang soleh, anak yang solihah, tadi yang sudah dinyanyikan bersama, alamat anak soleh itu ada berapa tadi? Ada berapa? Yang pertama, apa tadi yang pertama? Apa yang pertama? Kalau sudah iman harus menjalankan semua syariat, betul? Terus itu, setelah itu apa? Lesane. Lesane apa? Gaudiin lesane halus ngendikan. Anak-anak tahu ngendikan itu apa? Ngendikan itu, ngendikan itu ucapan. Ucapan. Maka karena ini kita adalah pelajar, kita adalah putra-putri yang soleh-solehah, sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pelajar adalah orang yang berilmu. Kata Nabi, orang yang berilmu itu pasti akan punya tanda yang jumlahnya ada tiga. Jumlahnya telu tandane wong sing berilmu. Didengarkan, nanti ada pertanyaan. Ini pelajar ya, pelajar ya, orang yang berilmu ya. Setuju? Yang punya hidup ini ahli ilmu. Karena setiap hari pelajar tugasnya adalah belajar, betul? Dan orang yang berilmu harus punya tiga ciri, tiga tanda yang mesti kita miliki bersama. Apa tandanya orang yang berilmu? Satu, sidqul kalam. Apa yang pertama? Sidqul kalam, baik ucapannya, jujur lesane, gak suka bejuk, gak suka bully, gak suka menyakiti. Di SMP Negeri 3 ada gak yang suka bully? Ada gak yang suka bully? Itu dulu, mulai sekarang sudah taubat, alhamdulillah. Yang suka ngata-ngatain temannya ada gak? Wonge teko, areke teko, yang mana? Kalau suka bully, suka ngata-ngatain buruk kepada temannya, bukan itu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu tandanya orang yang berilmu. Orang yang berpendidikan, yang berilmu, punya kualitas moral yang baik. Maka apa yang bisa dilihat? Ucapannya. Tidak pernah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, betul? Betul? Setuju? Orang berilmu dengan yang tidak berilmu sama atau beda? Beda atau sama? Bedanya apa? Orang kalau berilmu itu sidqul kalam, ucapannya baik, lesane mulya, ucape nyenengno, tidak suka menyakiti teman, tidak suka mendzalimi sahabat, tidak suka ngata-ngatain sahabat. Kasih ucapan yang baik, lontarkan lesan ini dengan ucapan yang menyenangkan. Yang suka bully, mulai sekarang siap bertaubat. Siap bertaubat. Coba anak-anak, apa sih keuntungannya kalau kita bully teman? Keuntungannya apa? Keuntungannya apa?
apa? Keberaniannya akan terlihat begitu. Kalau mau berani, berani yang positif. Kalau mau berani, jangan menjadi pendekar di lingkungan teman-teman. Berani itu kalau kita punya ilmu yang tinggi, punya akhlak yang mulia, dan itu kita mesti berani. Berani menghadapi kemungkaran, berani menghadapi kedoliman, itu adalah juara. Alhamdulillah. Kalau hanya bully teman dan banyak yang tersakiti, untung atau rugi? Rugi atau untung? Maka jadilah anak yang menyenangkan ucapan kepada siapa saja, bukan melukai, tetapi membuat hati teman kita senang. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, alamatul alim salasa. Tandanya orang itu kalau berilmu ada tiga. Satu, benar ucapannya. Lesane bagus, ucape api, melontarkan kata-kata yang bermakna, kata-kata yang punya arti dan membuat senangnya hati. Karena sesama manusia kita bersaudara, betul? Sesama teman kita bersaudara, betul? Konco niki dulur rek, konco iku dulur, kudu sing rukun. Anak-anak SMP semuanya rukun. Semuanya rukun. Yang suka bertengkar siapa coba? Yang suka jadi pendekar siapa? Sini-sini maju, pendekarnya maju coba. Pendekarnya maju. Tak kasih hadiah maksudnya. Ayo, yang suka jadi pendekar siapa? Siapa? Ayo sini sayang, sini. Nggak apa-apa, itu kan kemarin-kemarin. Sekarang sudah mau benah diri semuanya. Allahumma, Allahumma. Pelajar, orang yang berilmu. Tandanya apa sih kata Nabi Sidikul Kalam? Baik ucapannya, jujur lesannya, mulia kata-katanya. Insya Allah setelah peringatan Maulidur Rasul di hari ini adalah catatan terindah, dan putra-putri SMP Negeri 3 ke depan menjadi anak-anak yang mulia lesannya, yang bagus ucapannya, yang jujur kata-katanya. Allahumma, Allahumma, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kalau sudah jujur, mulia ucapannya. Anak-anak, halo. Manusia itu berharga kalau punya moral yang baik, betul? Manusia itu berderajat kalau punya akhlak, setuju? Lek mung ganteng ae tapi nek kelakuane ala, sapa sing kate ngregani, betul? Pinter tapi rusak morale, ga ono regane. Tapi kalau sudah tampan, akhlaknya mulia, imannya bagus, ilmunya ada, mahal harganya. Coba mau mahal atau murahan? Mau mahal atau murahan? Mahal. Insya Allah ini ke depan putra-putri SMP Negeri 3 menjadi orang-orang yang derajatnya tinggi, mahal harganya, bukan menjadi orang yang murahan nilainya. Amin. Allahumma amin. Itu satu, jujur mulia ucapannya. Yang kedua, ya, oh nakal, oh nakal kemarin, sekarang enggak lagi. Apa saya?
wajatina bun haram. Orang yang berilmu, kata Nabi, akan selalu meninggalkan yang haram, akan selalu meninggalkan larangan. Sebab yang haram, sebab yang dilarang, itu akan merugikan kita manusia. Coba kasih contoh, Bu Nyai, kasih contoh perbuatan yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya zina, betul? Betul. Berarti di SMP negeri ini tidak ada ya perbuatan yang mendekati perbuatan zina, tidak ada. Pacaran ada enggak? Pacaran ada enggak? Daripada kita pacaran, lebih daripada bermusuhan, lebih baik kita jalin terus persaudaraan. Setuju? Setuju? Lebih panas? Panas sekali atau panas saja? Panas sekali atau panas saja? Kira-kira kalau ngaji dingin dan panas, pahalanya dapat banyak yang mana? Pahalanya banyak yang mana kira-kira? Semakin sulit kita rasakan perjuangan itu, semakin berat kita rasakan amal itu, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan. Setuju? Kurang satu tandanya orang yang berilmu. Yang ketiga adalah tawadhu, punya sopan santun. Apa? Punya akhlak yang baik, ucapannya mulia, menjauhi segala larangan yang ada, dan punya akhlak mulia, sopan santun, bertata krama, beretika. Itulah tandanya orang yang berilmu, tandanya orang yang berpendidikan, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Anak-anak tinggal sebentar, sekarang pertanyaan-pertanyaan, dan yang dapat menjawab dengan benar ada hadiah untuk anak-anak SMP Negeri 3 Surabaya. Pertanyaannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, suri tauladan yang baik buat kita. Orang yang mensuri tauladani Nabi akan mendapati kemuliaan dunia ini dan
kelak akhirat nantinya. Anak-anak, orang yang berilmu, orang yang berpendidikan, kata Nabi, mereka orang yang dalam hidupnya punya tiga tanda. Apa sajakah tiga tanda itu sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kamu ya sayang, iya maju. Ya, anak-anak SMP Negeri 3 itu keberaniannya luar biasa, mentalnya bagus. Tepuk tangan untuk SMP Negeri 3 Surabaya. Kelas berapa nak? Kelas 8. Sebentar lagi naik kelas 9 ya. Nah, coba. Apa sih tandanya orang yang berilmu dalam rangka mensuri tauladani akhlak Nabi? Sebagai pelajar, sebagai orang yang berilmu, apa sih yang harus kita punya tanda itu, apa saja? Ucapannya baik, menjauhi yang haram, potong santun. Subhanallah. Jawaban ini persis dengan yang kami sampaikan. Menurut Anda benar atau salah? Salah atau benar? Berarti kamu tadi benar-benar memperhatikan, menyimak, dan kesimpulannya dapat tinggal nanti dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Setuju? Nah, coba kamu tinggal di mana sayang? Di Simo Sidomulyo. Alhamdulillah. Setiap hari ngaji enggak? Enggak setiap hari. Oh, enggak setiap hari, tapi ngaji ya. Ya, insya Allah ini dia sangat benar antusias, nyimak, ngerti, bisa menyampaikan dan dapat hadiah. Terima kasih, saya kasih hadiah. Minta hadiah apa tadi? Enggak minta hadiah. Jawabannya sangat mulia. Enggak minta hadiah, tapi minta doa dan insya Allah menjadi anak yang soleh gitu ya. Amin. Tapi kamu tidak minta, saya ingin memberi karena saya cinta dengan anak-anak yang soleh solehah. Tepuk tangan untuk semuanya. Enggak minta, aku yang ingin kasih. Nah. Karena tidak minta, saya mau beri. Ini uang yang habis dibacakan Al-Quran sampai khatam. Ini uang yang habis dibacakan sholawat di berbagai tempat. Insya Allah ini menjadi uang berkah untuk kamu. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Jadi anak soleh ya. Terima kasih, alhamdulillah. Sekarang yang terakhir ya, silakan kembali. Sani sama bu guru. Nah, karena didikan bu guru lah kamu menjadi sesuatu. Allahumma. Sekarang siapa yang bisa menyanyikan lagu Alamate Anak Soleh? Karena lagu itu tidak beda dengan yang tadi kami sampaikan. Ini tadi sejak awal, sini sayang, sejak awal saya melihat kamu benar-benar menyanyikan lagu itu dan benar-benar dia meresapi. Coba nyanyikan lagu tersebut. Oh, enggak bisa, Pak. Bisa kayak apa? Alamate anak soleh iku
Jidan itu artinya sungguh-sungguh. Are teman. Sekolahnya benar. Betul ya ini ya? Sesuai enggak dengan namanya? Sesuai enggak dengan namanya? Are sungguh-sungguh. Sergap jidan itu artinya sungguh-sungguh. Dan ini hadiah untuk kamu ya. Iya, makasih sama-sama. Makasih saling sama Bu Guru. Satu lagi pertanyaan terakhir anak-anak. Halo. Assalamualaikum. Ini panasnya masih sehat jam 9, tapi ini terakhir yang Ibu sampaikan. Anak-anak, sebagai murid yang baik, tentu taat kepada ibu gurunya, bapak gurunya, karena beliau adalah pengganti orang tua kita di saat jam-jam kita ada di sekolah. Setuju? Saya ingin satu mewakili anak cewek ya, mewakili lagu untuk guru. Judulnya apa? Yang lagu untuk guru, Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Siapa yang hafal? Hafal. Maju. Nah, ini yang terakhir, persembahan seorang murid untuk bapak ibu gurunya. Karena tanpa bapak ibu guru kita bukan siapa-siapa. Setuju? Setuju? Ini di luar materi, tapi saya ingin menikmati putra-putri SMP Negeri 3 yang punya akhlak mulia, karena merasa tanpa bapak ibu guru kita bukan siapa-siapa. Beliau-beliau adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tepuk tangan untuk SMP Negeri 3 Surabaya. Siapa namanya, Mbak? Jihan. Jihan itu namanya artis itu ya. Iya, coba. Lupa awalannya. Yang Jihan, apa sih yang dirasakan selama ini menjadi murid SMP Negeri 3? Apa yang terpikir untuk bapak ibu guru yang mengajarkan kamu setiap hari? Coba apa? Terima kasih aja udah ngajar saya. Ya Pak. Mbak Jihan rasanya tidak mampu menyampaikan karena perjuangan bapak ibu guru, pengorbanannya mereka sehingga anak-anak menjadi berarti dan semoga menjadi putra-putri yang ilmunya manfaat. Allahumma, Allahumma, amin. Hari ini saya hadiahkan beberapa uang berkah untuk anak-anak. Tidak bisa semuanya, tapi paling tidak ini mewakili dan saya yakin kelak anak-anak inilah yang akan menjadi penerus generasi bangsa sampai penerasnya. Menjadi penerus generasi bangsa yang Qurani, yang berakhlak mulia,
insya Allah yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma amin. Ini uang berkah Mbak Jihan, tidak berarti, tapi ini insya Allah membawa keberkahan. Diterima karena itu uang yang sudah dihatamkan Al-Quran untuk anak-anak soleh-solehan. Terima kasih anak-anak. Kali ini sebelum anak-anak meninggalkan tempat yang berkah ini, dengarkan ada sebuah lagu yang apa judulnya itu? Lagu Sajadah Panjang. Anak-anak dengarkan sambil panas, saya juga mau panas seperti kamu. Nah, kita sama-sama panas. Panas banget atau dingin?
itu menjadi penutup acara yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirin ya, niati doa wal qabul jami'i hajatina hajatikum bi hurmati nabiyyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin.